enak. Aduh. Kan? Suka kopi kan? Iya. Hari ini Sarah sediakan. Ini kopi yang khusus. Mencurigakan ini. Loh, kok mencurigakan? Enak kok mencurigakan. Kan biasanya gua kopi tobro ya. Ini namanya kopi Pinogu. Kopi apa ini? Kopi apa? Pinogu. Apa pula itu? Nih. Ternyata kemarin habis dari Kabupaten Bone Bolango. Bone Bolango dari Gorontalo. Gorontalo nah. Ada kopi. Bukannya ada. Jagung. Yang terkenal tuh jagung. Mas Wahyu, ini kopi enak kopi. Banget. Enak kan? Suka kopi kan? Kopi paling top. Kopi Pinogu, Tiombula kopi organik. Wah, ini kopi organik. Kemasannya bagus banget, lihat nih. Wah, ini packaging enggak boleh iya. Nih. Iya. Ada gula aren juga khasnya di sana juga. Wah, itu. Kamu dari sana kapan kamu? Hah? Aku baru pulang tuh kemarin, makanya aku janjian sama Mas Wahyu sekarang. Waduh. Buat cuma satu aja? Iya. Bawa satu truk gitu loh. Nanti minta lagi aja karena bupatinya mau kesini janjian sama aku. Aku kenalin. Ganteng loh bupatinya. Ini bupatinya aku curiga. Ini namanya kayaknya bupatinya ini aku kenal. Dulu pernah jadi korespondennya Tempo. Kalau nggak salah lo ya, kamu boleh kenal. Aku Pak Hamim namanya. Pak Hamim kan? Pak Hamim siapa gitu belakangnya Hamim? Hamim. Pak Hamim Pau kan? Kenal? Udah janjian? Udah dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya kan? Apa kabar nih? Sehat? Apa kabar, Pak? Waduh. Apa kabar, Pak? Iya, silahkan. Gimana jalan-jalannya di Bone Bolango? Seru, seru. Seru ya? Seru banget, makanya aku pengen ngajak Mas Wahyu ke sana. Saya pengen ngajak Mas Wahyu ke sana. Keren. Terus kuenya nih. Oh ya, ini kue Karao namanya. Karao. Ini kue Karao. Jadi Pak Wahyu dapat oleh-oleh apa aja dari Bone Bolango? Nah, ya itu, dapat kopi, terus kemudian katanya udah dijelasin kopi yang menarik ini tak rasakan kok memang beda. Maknyos gitu di. Maknyos, iya. Di lidah saya itu maknyos, tapi kok bawa cuma satu. Waduh. Bilang kurang. Gitu ya, tadi harus bawa satu truk ya kita. Nah, harus bawa satu truk. Nah, kalau beliau ini aku udah kenal apa? Oh. Beliau itu dulu pernah jadi koresponden Tempo. Gitu. Di masih di Sulawesi. Iya, Sulawesi Utara. Masih Sulawesi Utara ya, sebenarnya Sulawesi Utara. Dulu. Masih tapi kuliah. Sekarang waktu masih kuliah. Nah, sekarang udah maju jadi bupati. Ya. Alhamdulillah ini ketemu ya. Iya. Gimana, Pak Bu? Apakah ini dahsyat sekali nih kopi ya, sama ini kopi organik, kopi Pinogu ya. Pinogu itu salah satu kecamatan di tengah-tengah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Nah, ini ada kemasannya yang bagus, itu yang standar biasa. Waduh. Ini agak mewah, ini dibantu didesain oleh Pak Rahmat Gobel. Wah, oh iya. Sana juga. Untuk ini support Pak Rahmat Gobel, teman saya juga tuh. Teman kita Rahmat semua. Gobel teman kita. Terus pasangannya juga ini. Oh, orang Gorontalo soalnya dia. Kue Karao. Ini handmade dibuat. Ini handmade, Pak. Ini serba lokal nih. Saya juga pakai baju ini Karawang namanya, Karao. Karao. Iya, ini disulam pakai tangan, sulam, ya? Enggak pakai mesin. Handmade juga. Gorontalo. Wow. Kamu enggak beli? Untuk aku enggak kau belikan? Kan? Iya kan? Kamu mesti dibikin cuma aku cuma dikasih kopi doang, padahal kan banyak Gorontalo. Nanti aku kita tuh enggak kirimin tahu ukurannya. Deh, buat tampil jadi pembaca. Kan aku enggak tahu ukuran Mas Wahyu, nanti enggak cukup. Nah, Sarah, mungkin kita perlu tanya ke Pak Bupati. Iya. Sejarahnya Kabupaten Bone Bolango itu seperti apa sih? Iya. Kapan berdirinya? Kenapa kok dinamakan kok ada bonenya, kok ada bolangonya? Cerita sebentar itu, Pak Bu. Ya. Terima kasih. Wahyu. Bone Bolango ini lahir tahun 2003. Dia daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Ya. Sekarang udah berusia 11 tahun. Luas wilayahnya sekitar 2 juta meter persegi atau 2.000 kilometer persegi, dan dia dari berbatasan langsung dengan kota Gorontalo. Jadi ketika Pak Wahyu datang ke Gorontalo dari bandara, belok kanan terus ketemu kota Gorontalo. Setelah kota Gorontalo baru Kabupaten, Bone Bolango. Nah, dia berbatasan di timurnya, berbatasan dengan Kabupaten Batan. Juga di kirinya berbatasan dengan Kabupaten Bolmong Utara, juga di Sulawesi Utara. Sekarang penduduknya lebih kurang 168.000 jiwa, dengan jumlah kecamatan ada 18, dengan jumlah desa 167. Itu sekilas tentang Bone Bolango. Kita juga
memiliki alam yang sangat dinamis, ada pegunungan, ada pantai, laut, ada juga perkebunan, persawahan, dan ada taman nasional yang disebut Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Yang spesifik, Bone Bolango ini hampir 70% adalah wilayah hutan, di mana hampir 60% adalah taman nasional. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Jadi praktis Pemda itu hanya ngurusin sekitar 30-35% dari area yang ada di Kabupaten. Karena kalau Taman Nasional diurus oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan ya, pusat ya. Nah, dia memanjang dari Mong Selatan di Sulawesi Utara hingga ke Kabupaten Bone Bolango. Nah, di dalam Taman Nasional itu kaya akan mineral sumber alam. Mineralnya apa aja di Bapak? Ada emas ya. Emas tembaga gitu. Itu dua hal yang paling menonjol dari Taman Nasional tersebut. Tapi itu kan enggak masuk Taman Nasional ya. Iya. Soal itu pilihannya apakah itu ambil tambangnya apa tamannya tetap dijaga kan itu. Makanya sekarang ada jalan tengah, ada konversi. Ada sekarang sedang sudah ada izin dari Presiden untuk wilayah pertambangan nasional, dan itu milik kelompok usaha besar dari Jakarta. Sekarang baru tahap survei. Gitu. Tapi selebihnya di Taman Nasional itu sekarang adalah yang ramai adalah kegiatan pertambangan rakyat, penambangan rakyat. Ya itu tadi emas sama tembaga itu Pak? Ya emas. Ada sekitar 7.000-an warga saya ada di Taman Nasional itu mengelola emas dari sana, tapi masih sifatnya masih agak liar ya, karena kita nggak berani memberi izin ya. Ya karena ada di Taman Nasional gitu. Aku tuh kemarin juga diving juga di Bone Bolango. Iya di Taman Laut ya Pak ya, Taman Laut. Pokoknya bisa diving. Saya tuh nggak bisa. Saya tuh snorkeling itu pun juga harus pakai alat pelampung. Karena takut di kedalaman, jadi. Kamu gak ngajarin aku sih berenang dari dulu. Gak bisa berenang sih Pak. Tapi ya ingin menikmati keindahan itu. Gimana caranya? Tapi katanya gak berenang pun bisa diving. Bisa, ya? Bisa. Gak harus bisa berenang sih. Tapi enggak memang dong. ada kursusnya gitu. Taman enggak. Laut, oh bagus banget. Taman Laut Olele. Taman Laut Olele, ya. Oh Taman Laut Olele. Ya. Keren. Memang dia jaraknya dari Kota Gorontalo sekitar 30 menit ya. Kalau ikut jalan. Kita juga bisa lewat dari Kota Gorontalo langsung dermaga Kota Gorontalo. Naik speedboat juga cuma 30 menit. Jadi sangat dekat dari Kota Gorontalo. Ada beberapa yang spesifik dari Taman Laut Olele ini. Misalnya mungkin bawahnya juga nggak perlu takut, nggak bisa diving ya. Dengan snorkel aja, snorkeling bisa. Karena jarak dari bibir pantai ke keindahan Taman Laut ini hanya 30 meter. Ya. Kemudian juga kedalamannya 15 meter udah bisa dilihat keindahan taman lautnya. Kemudian matahari bisa langsung tembus. Jadi sepertinya cahaya terang benderang di dalam taman laut Olele tersebut. Pasirnya seperti apa Pak? Pasir putih. Pasir putih ya? Pasir putih. Gitu. Nah, ini yang sekarang sedang kita kembangin. Karena banyak orang para wisatawan dari Eropa, termasuk Australia, menyebut bahwa ini salah satu taman laut yang paling indah di dunia, nggak kalah sama, kalau di Indonesia nggak kalah sama Bunaken. Raja Ampat ataupun Wakatobi. Nah, tempatnya ada di Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone gitu. Desa Olele, Kecamatan Kabila? Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Jangan salah tadi. Ada Kabupaten Bone, ada Kabupaten Bone Bolango. Nah, ada Kabupaten Bone, ada Bone Bolango. Jangan salah, ini ada Bolangonya. Bolango itu artinya apa sih Pak? Sebenarnya nama kabupaten itu kan dari kata Bone dan Bolango. Itu menunjuk dua sungai besar di Gorontalo. Sungai Bone, kemudian ada Sungai Bolango. Tapi itu juga menunjuk pada dua subetnik ya. Dua subetnik atau dua kerajaan besar di Gorontalo pada masa lalu, dari kerajaan Bolango, itu tempatnya Pak Rahmat Gobel, dan kerajaan Bone, itu tempatnya pahlawan nasional Bapak Nani Wartabone. Karena daerah ini daerah baru, didirikan berasal dari empat kecamatan, dan ada dua kerajaan besar, maka disepakati namanya adalah Kabupaten Bone Bolango. Dua kerajaan besar dan nama dua sungai besar yang ada di Gorontalo gitu. Wah jelas, kalau gitu mari kita nikmati, saya ini terganggu terus lihat kopi dahsyat nih Pak.
seiring dengan popularitas ini kopi, banyak yang mengaku kopi Pinogo. Bahkan bukan kopi Pinogo pun mengklaim ini juga kopi Pinogo. Kabupaten Bone Bolango terletak di Provinsi Gorontalo, berbatasan dengan Sulawesi Utara. Bone Bolango merupakan pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang pada awalnya masuk dalam wilayah Sulawesi Utara. Bone Bolango terkenal sebagai salah satu lumbung pangan di kawasan utara Sulawesi sebagai penghasil jagung. Untuk mendukung produksi pangan, pemerintah juga giat membangun infrastruktur sehingga memudahkan pengiriman hasil bumi. Di sektor pariwisata, Bone Bolango yang wilayahnya menghadap Teluk Tomini sangat mengandalkan keindahan pantai dan biota bawah laut. Snorkeling dan diving juga merupakan kegiatan yang tak boleh dilewatkan para wisatawan di Bone Bolango. Thank you.
Ini betul-betul kopinya nih mengganggu saya betul dari tadi itu, aduh. Tak rasakan rasanya tuh enak banget. Aduh, menggelisahkan rasanya. Mas Wahyu itu lebih tapi kopi ini yang... kan masih adem ya sayangnya. Dia lebih bagus lagi kalau diminum pada saat airnya masih sangat mendidih. Mendidih ya. Seteguh-seteguh waduh keren. Nah, bisa menambah vitalitas. Nah, segaran. Itu bukan mitos dah, vitalitas itu ya, beneran ya. Saya membutuhkan sekali itu vitalitas karena itu. Dia, untuk karena dia organik bang, ya. Ayo, karena dia organik jadi efeknya ke badan juga lebih enak ya. Iya. Penghangat gitu. Malam hari ya, setelah kerja dengan musik ditemani oleh kopi Pinogo. Ini organik ya. Ya, ini ada organik. Unsur chemical kimiawinya sama sekali semprotannya itu dulu. Jadi ini tumbuh di Taman Nasional. Taman Nasional ya. Taman Nasional Bogani nani Wartaboni. Baru kita temukan kembali 2 tahun terakhir ini lalu kita angkat ya. Sekarang sedang kita budidayakan tapi enggak keluar dari Taman Nasional. Kita tanam sekitar 20 hektar lebih dari 200.000 pohon tapi di lokasi yang sama gitu. Karena sudah mulai banyak permintaan dari luar negeri, luar daerah, bahkan untuk konsumsi lokal aja kita repot ya. Mereka juga bingung nyari di mana nih, kan promosinya udah bagus, udah sangat baik, tapi stoknya terbatas karena kan masih alami ya kan, makanya kita budidayakan. Nah sekarang juga yang seiring dengan popularitas ini kopi, banyak yang mengaku kopi Pinogo, bahkan bukan kopi Pinogo pun klien ini juga kopi Pinogo. Ini yang saya khawatirkan. Makanya tahun lalu kita sudah daftarkan di Kementerian Hukum HAM. Dipatenkan, tapi belum keluar patennya. Untuk menjaga originalitas dari kopi organik Pinogo tersebut. Oke. Wah, menarik. Ini perlu risetnya segala macam budidaya itu. Saya dengar apa namanya? Di Jerman juga dulu pernah di ada acara yang kita pameran ITB di Berlin bersama presiden. Kalau nggak salah bulan Maret tahun ini. Waktu itu baru pertama kita datang ke sana, juga ini baru muncul, tapi kita ya sudahlah, bismillah, kita berani promo di sana. Kita juga kelabakan ditanya sama pembeli-pembeli sini, Anda Pak Bupati bisa suplai berapa? Saya nggak bisa jawab, yang penting saya bilang kenalkan dulu di sana. Gitu. Bikin mereka penasaran aja dulu, penasaran. Yang penting nanti tahun depan ya kan? Mungkin 3 tahun lagi baru siap ya? Baru siap. Nah selain... Saya mau cerita lagi kopi Pinogo ini, ketika kita belum publish, belum dipromote gitu ya, harga kopi Pinogo ini 1 kilo itu hanya 10.000. Sekarang sudah 150.000. Waduh, kopi naik 15 kali lipat. Dan yang untung juga masyarakat. Pemerintah memang belum memungut apapun dari sana, yang penting masyarakat ada uangnya gitu, mendapatkan hasil dari kegiatan pengembangan dari kopi Pinogo ini. Nah selain kopi, apalagi Pak untuk pertanian dan perkebunan dalam arti luas nih? Kayaknya tadi ada oleh-olehnya juga tuh perlu diperlihatkan. Ada gula semut atau gula aren. Gula aren. Ini dari aren. Di Jawa namanya gula aren. Ini juga produksi Bone Bolango. Ada walaupun ada di sejumlah daerah lain di Provinsi Gorontalo, tapi yang paling banyak dari Kabupaten kami. Ini dari aren ya. Dan yang menarik, ini sudah diantar pulaukan ke Jakarta juga ada, ke Papua juga ada, gitu. Nah, di samping dari gula aren ada juga gula semut dari kelapa, dari kelapa yang dipotong. Nah, itu menurut orang-orang Jakarta kualitas, ini mohon maaf nih Pak Wahyu, kualitas terburuk di Bone Bolango untuk gula semut itulah yang terbaik di Pulau Jawa katanya. Untuk gula semut dari kelapa tersebut. Jadi gula Jawa yang ada di Pulau Jawa selama ini yang kita pakai sehari-hari itu nggak ada papanya. Ada papanya sama gula semut yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan sekarang sudah di dicoba ini. Dibudidayakan dan sudah ada 2 perusahaan besar yang meminta secara rutin untuk di
dikirimi gula semut dari kelapa tersebut. Selain gula aren ini untuk perkebunannya apa Pak? Mungkin ada kakao, kakao juga. Kakao ya? Juga, kakao juga kita relatif banyak di Bone Bolango. Di samping juga ada kerajinan, kerajinan ini kain Kerawang namanya. Tapi sebenarnya bukan kain Kerawang, nanti diidentikan seperti kota Kerawang. Kain Karawo. 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 Seperti ini kue juga namanya kue. Kue Karawo. 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 Masih ingat waktu Pak Wahyu masih di istana? Iya Pak. Ada kopiah keranjang yang dipakai presiden kita. Gus Dur itu dari Gorontalo juga. Gorontalo itu. Ya, tempatnya di tempat saya. Kotanya. Yang dipakai Gus Dur sampai akhir hayatnya sampai itu. Sampai beliau lengser. Iya. Sampai akhir hayat beliau. Iya. Itu dari tempat kami. Waduh, luar biasa ini. Apalagi potensi yang lain ini Pak Bupati, Pak Hamim. Pertambangan mungkin Pak kalau pertambangan dari pertambangan. Ya, kita punya emas ya. Punya tembaga tentu kalau ada emas pasti ada ikutannya. Iya, ikut tembaga. Iya. Nah, dalam potensi emasnya itu bisa ratusan juta ton. Itu reka-reka walaupun belum ratusan juta ton, termasuk juga tembaga, ada ratusan. Sebagian besar ada di Taman Tambang ini, tambang memang tidak ada izin usaha. Baru dua yang enam ini mungkin kita mau cabut saja IUP-nya karena nggak jalan. Sepertinya ada kesan mungkin hanya buat jualan aja nih IUP-nya. Udah real sekarang adalah kegiatan ada rakyat saya sekitar 7.000 ada di daerah sekitar Taman Nasional di hutan produksi terbatas adalah pertambangan ini. Tapi tradisional, tradisional. Ya. Tapi yang kita prihatin itu kan penggunaan sianida sama merkuri. Ini kan yang rusak untuk sumber air bersih. Sekarang saya mau ubah polanya, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka silakan masih bisa melakukan kegiatan penambangan, tapi harus menggunakan media yang lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi nggak boleh pakai sianida ataupun merkuri. Nah, persoalan berikutnya di tambang ini kita nggak bisa memungut cukai pajak retribusi karena kita belum ngasih izin. Kita juga nggak berani ngasih izin karena nasional. Itu problem. Nah, sekarang kan jadi perdebatan di sana. Ini Pak Bupati kok banyak sekali emas setiap kilo dibawa keluar, tapi Pemda tidak mendapatkan apapun dari itu. Dalam bentuk apa emas yang dibawa keluar? Udah batangan. Udah batangan. Batangan dibawa ke Kota Gorontalo untuk dijual di para pedagang pengumpul emas tersebut. Iya. Jadi hasil kita dibawa keluar daerah dan kita nggak dapat. Belum dapat apapun karena ada kekhawatiran regulasinya yang belum jelas. Lain kalau nanti regulasinya jelas, semua izin-izin jelas, bisa lari nanti ke PAD Pak ya. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Berapa kilogram rakyat itu? Sekitar 10 sampai 11 kilo. 10 sampai 11 kilo. Mas batangan. Kamu kok langsung ngelamun kalau bayangin emas nih. Ibu-ibu kan? Biasa ibu-ibu itulah itu. Iya kan? Iya kan? Ya. Kilo loh. Terus aku minum dah. Ayo mari Pak, ya. Pak Amin. Ya, keburu kan? Dingin nih kalau enggak. Iya keburu dingin nanti. Tell me just what we
Ada tiga hal yang kita prioritaskan. Pendidikan, ya. Kesehatan dan infrastruktur dasar. This thing can go wrong. This feeling so strong. My love and world I'm living. If I can't be with you, I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do? I just can't stop loving you. Yesterday I can say have farewell to sorrow. This is my life and I want to see you for always. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do. So good, and I doubt it ever could. Not like you hold me, hold me. Oh baby, love never felt so fine, and I doubt it ever mine. Not like you hold me, hold me. And the night's gonna be just fine. Tahu ya Pak Amim ini, Bapak Bupati ini adalah calon yang dulunya itu muncul akhirnya jadi Bupati terpilih dari calon independen ya Pak ya? Iya independen. Nggak didukung oleh partai-partai politik waktu itu ya? Nggak laku Pak, nggak ada maharnya gitu. Oh nggak ada maharnya Pak? Wartawan kan wartawan. Ya, sama seperti Bang Wahyu. Iya, nggak banyak modal ya kan?
gitu. Ya. Nah, ini nah, sudah tahun keberapa Pak ya? Ini seolah 18 September nanti 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini ngomong-ngomong kok jadi dunia jurnalistik, jadi wartawan, terus kemudian mau jadi bupati itu gimana sih ceritanya? Mungkin karena wartawan juga, wartawan pos di... Biasanya kan wartawan itu pemula biasanya pos di UGD, ya, di rumah sakit, di kantor polisi, terus naik lagi di kantor gubernur. Mungkin karena keseringan ketemu gubernur, wakil gubernur, diskusi, mereka kan suka curhatan-curhatan juga. Curhat-curhatan, ini bupati yang dia nggak suka, ini kadisnya dia nggak suka, jadi kita juga belajar dari situ. Karena sering ya wawancara mereka diajak kemana-mana, mungkin ketularan juga. Biasanya kan jalurnya partai politik, pengusaha atau birokrat, terus jadi bupati. Saya wartawan, bisa jadi bupati. Jadi, tapi sebelumnya saya juga sempat di KPU, anggota KPU Provinsi, 5 tahun. Dalam sebagai wartawan, 10 tahun jadi ketua PUI di Gorontalo. Jadi sudah lengkap ini. Nah, jadi waktu Gorontalo juga mau jadi provinsi, Pak Dahlan Iskan perintahkan saya untuk ke Gorontalo bikin koran. Namanya Harian Gorontalo, sekarang sudah jadi Gorontalo Pos. Sampai terus jadi TV segala macam ya. TV. Tapi itu TV sendiri. Mandiri. Itu TV mandiri itu. Sendiri, enggak lagi tidak di grup. Tahun 2010 diajak maju nyalon wakil bupati. Alhamdulillah terpilih ya. Ya sampai sekarang ini periode pertama. Sudah 4 tahun sholat 18 September nanti gitu. Nah, selama satu periode kepemimpinan Pak Hamim ini, apa yang jadi prioritasnya, itu penanganannya apa, Pak? Ada tiga hal yang kita prioritaskan. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Karena kita percaya tiga hal ini yang mampu tentu dampaknya pada banyak hal, terutama pada perbaikan sumber daya manusia. Nah, kita untuk pendidikan, kita ingin meraih sebagai sebuah kabupaten atau kota pendidikannya di Provinsi Gorontalo. Karena itu sekarang kita bangun banyak sekolah. Dua pekan yang lalu baru kita lakukan peletakan batu pertama sebuah sekolah swasta milik sebuah yayasan dari Jakarta. Tapi itu nggak sekolah, hanya sekedar sekolah, karena di dalamnya ada fasilitas stadion sepak bola, ada kolam renang standar olimpiade, ada 6 hall indoor, sama ada auditorium besar. Nah, itu yang terbesar di Provinsi Gorontalo, di mana investasinya pure swasta. Bang Wahyu, bayangkan kalau bangun stadion harus pemerintah daerah, dari mana duitnya? Maka kita harus mampu menarik investor. Swasta, ya. Jadi ada plusnya, sekolah plus gitu. Kemudian insya Allah mulai tahun ini juga, Universitas Negeri Gorontalo akan segera pindah ke Bone Bolango. Artinya sudah mulai akan dimulai pembangunan kampus barunya di Bone Bolango. Pemda beli tanah hampir 50 hektar untuk memindahkan UNG, Universitas Negeri Gorontalo, dari kota ke Kabupaten Bone Bolango. Nah, di sana juga sudah ada Madrasah Aliyah Insan Cendekia yang didirikan oleh Pak Habibie, presiden kita. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Hubulo yang didirikan oleh keluarga Gobel. Kemudian juga ada SMK Wirabakti yang dibangun oleh keluarga Wiranto. Nah, ke depan identitas sebagai... Kok bisa Pak Wiranto ke situ gimana? Istrinya kan orang Gorontalo. Oh, istrinya orang Gorontalo. Orang Bone Bolango, Ibu Uga. Tetanggaan sama saya. Oh gitu, iya. Gitu juga Pak Rahmat Gobel juga tetanggaan. Banyak sekali orang-orang Gorontalo yang jadi tokoh nasional ini. Sedikit tapi menonjol. Ya. Kalau beasiswa, Pak? Beasiswa ada sejak 3 tahun terakhir ini, saya bikin program namanya, dari 2011 saya punya program namanya Bone Bolango Cerdas. Kita terutama beasiswa untuk SMA, anak-anak SMA dan mahasiswa perguruan tinggi. Untuk mahasiswa perguruan tinggi itu ada dua persyaratannya. Pertama, mereka berpotensi jadi cerdas, pintar. Yang kedua, berasal dari keluarga tidak mampu. Ini untuk memastikan supaya mereka yang tidak mampu tapi memiliki kecerdasan ini bisa selesai, ya. Bisa menyelesaikan kuliahnya, sekolahnya. Demikian juga untuk beasiswa anak kelas 3 SMA, supaya mereka ada jaminan bisa masuk ke perguruan tinggi. Namanya Bone Bolango Cerdas. Itu mulai kapan dirintis? 2011. Dan sekarang udah ribuan orang yang mendapatkan beasiswa tersebut, termasuk ada beberapa yang kita sekolahkan di
Jakarta, seperti di Universitas Multimedia Nusantara, di Kompas Gramedia. Ada 8 orang saat ini sedang kita kuliahkan di sana, di IT. Gitu. Untuk sekolah-sekolahnya udah di tiap desa ada sekolah ya? Sekolah ada tiap desa. Ya. Memang kendalanya kan di infrastruktur pendukung ke sekolah tersebut. Untuk tenaga pengajarnya, Pak? Tenaga pengajar. Ya, tenaga pengajar ini saya kira juga nggak cukup. Ya. Oh. Apalagi kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ada moratorium kan, tidak ada pengangkatan PNS termasuk guru dalamnya. Akibatnya kita kekurangan lebih dari 1.200 guru. Ya. Karena tiap tahun kan ada yang meninggal, ada yang pensiun. Ya, siapa penggantinya? Tapi alhamdulillah melihat tahun ini kan ada rekrutmen ya, guru melalui kategori umum ataupun kategori 2. Itu problem pertama, kekurangan guru, lalu disparitas antar kawasan. Ya, ada sekolah-sekolah yang gurunya banyak, ada juga kawasan yang kekurangan guru. Sehingga kualitas guru di tempat yang kekurangan, kualitas pendidikan antara daerah yang kekurangan guru sama yang banyak guru ini jauh ya, 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 nggak seimbang, timpang. Ya, gitu. Ini problem juga pendidikan kita di daerah. Kemudian di sektor kesehatan, kita sejak 2 tahun terakhir ini seluruh rakyat kita ya sudah kita cover lewat universal health coverage, di mana seluruh warganya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Bahkan nama program adalah Jam Kespra, jaminan kesehatan pro rakyat. Ya. Kalaupun dia nggak punya kartu itu, dia dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk bisa diterima di puskesmas, bisa diterima di rumah sakit. Kemudian ada juga program namanya Mutiara Berlian, ya, ya, muliakan hati, ya, untuk selamatkan ibu dan anak. Mutiara Berlian. Insya Allah lindungi ibu dan anak. Mutiara Berlian namanya, itu salah satu cara kita mengantisipasi tingginya angka kematian ibu dan anak, ibu dan bayi. Alhamdulillah begitu program ini jalan sekarang sampai Agustus kemarin kematian ibu dan anak baru sekitar 3 orang. Dulunya sampai belasan orang setiap tahunnya. Itu program yang dikeroyok oleh banyak SKPD ya, pakai komunikasi. Ya, handphone untuk memberitahu kalau ada yang sudah 7 bulan supaya segera dipantau ya, jangan sampai terlambat ditangani karena wilayah Bone Bolong ini sangat luas dengan medan yang sulit. Rumah jalan sakit apa? Kelas tipe C. Tipe C ya, ada 2 rumah sakit. Oh, okay. Tapi sekarang sedang kita bangun, alhamdulillah. Walaupun dia tipe C tapi jadi pilihan banyak warga, tidak cuma warga Bone Bolong, warga dari Sulawesi Utara bahkan Sulawesi Tengah datang ke rumah sakit kita ini. Padahal rumah sakit ini dulu rumah sakit kusta, rumah sakit lepra. Iya, 6 tahun lalu diubah menjadi rumah sakit umum. Gitu. Sekarang sedang dalam proses pembangunan. Biasa. Mari kita minum lagi. Ini kopi ini pandang ngantuk. Aku mau cobain. Love never felt so good, and I'd love it if I could. Night like you hold me, hold me, oh baby. Love never felt so good, and I'd love it ever mine. Night like you hold me, hold me, and the night. You hold me, and the night
alam bawah lautnya. Kita punya beberapa pantai yang bagus, ada kalau ditotalkan lebih kurang 3 km itu pantai pasir putih. Lepas-lepas dari kopi inilah sampai habis. Nah, Mas, kan tadi udah ngomongin. Masih ada stoknya dalam sini ada. Masih ada nih sini masih banyak. Masih ada. Nih.
tenang aja. Ini juga masih ada nih. Tadi kan kita udah ngomongin soal pendidikan ya Pak, kesehatan juga. Nah, Sarah nih pengen tahu potensi investasi yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Iya. Potensi. Jadi selain potensi apa? Pertambangan tadi saya sudah jelaskan, juga untuk perkebunan, terutama kakao, jagung, itu masih bisa dikembangkan, juga peternakan, ternak sapi terutama. Kemudian di sektor perikanan, kita punya panjang pantai lebih kurang 70 kilometer. Jadi kalau pantai plus ada pariwisata bahari, pariwisata pantai dan alam bawah lautnya. Kita punya pantai yang bagus, ada kalau ditotalkan lebih kurang 3 km itu pantai pasir putih yang ada di Gorontalo. Juga orang Gorontalo itu kalau mau wisata dia nggak pergi jauh-jauh. Ada juga pasir putih tempat yang lain tapi letaknya jauh. 3 jam baru nyampe. Kalau datang Gorontalo, tinggal di kota Gorontalo hanya 20 menit, hanya 30 menit sudah bisa menikmati keindahan pantai dan sudah bisa menikmati keindahan taman laut. Olele ya. Tadi. Nah, karena itu ke depan kita mau eksploitasi bukan perusakan ya maksudnya. Kita mau maksimalkan promo tentang keindahan taman laut Olele ini. Dalam waktu dekat, soalnya tahun depan kita mau bikin festival atau dive Olele namanya. Ya. Tentu yang utama kegiatannya adalah kegiatan diving, penyelaman. Nah, untuk bulan ini sebagai soft opening dari festival Olele atau dive Olele ini kita bikin lomba foto bawah laut. Kemudian foto. Juga ada aksi kegiatan bersih-bersih pantai. Kemudian juga kita bagian dari kegiatan itu adalah promo di berbagai media. Supaya dengan demikian pada tahun depan insya Allah bulan Mei tepat 12 tahun Bone Bolang ada sebuah event yang namanya dive atau festival Olele. Nanti saya minta juga teman-teman dari Tempo, Koran Tempo atau Tempo TV bisa membackup kegiatan tersebut. Tentu saja sangat sesuai dengan inline dengan masa cuma ada festival Raja Empat, Wakatobi. Ya. Mungkin ini juga bagian dari kegiatan walaupun dalam skala kecil. Gitu. Apa-apa, no problem. Kita akan bisa... Olele itu dekat dari kota Gorontalo hanya 20-30 menit. Nah, makanya itu nanti kita ngomongin di kabupaten itu berangkatnya dari Jakarta ke Gorontalo langsung. Ya, Jakarta ada 4 penerbangan. Oh, 4 penerbangan. 5 penerbangan tiap hari. Ada Garuda, Lion sama Sriwijaya. Sriwijaya Air ya, Tiga setengah jam sudah nyampe di Gorontalo. Begitu nyampe di Gorontalo, kota Gorontalo ke Kabupaten Bone Bolango itu hanya sepelemparan batu ya. Hanya sepelemparan tetanggaan batu, dengan kota Gorontalo. Ke kantor bupati hanya 10 menit. 10 menit, kalau lari 5 menit kamu. Bisa jadi. Kalau ke Taman Laut Olele sekitar 20-30 menit. Tapi jalannya bagus ya? Jalan ke sana sudah bagus. Hanya yang dari jalan Hot Mix itu ke kampung, itu memang jalannya masih agak rusak. Terus ada tebing ya. Ada ajuran mesti hati-hati juga. Tapi sekarang kita perbaiki kerjasama dengan pemerintah provinsi. Yang kedua, ke depan kita mau bikin ini jalan lintas ya. Itu bisa memotong sekitar 7 kilo ya. Kita potong dari ada pantai Molotabu namanya itu juga sangat indah. Langsung bisa masuk ke Olele, pantai Olele. Dan itu bisa memperpendek waktu dan jarak gitu. Nah, kalau tadi di investasi terus infrastrukturnya tadi jalannya yang ke Olele. Jadi semua jalannya udah secara umum jalannya sudah lumayan bagus. Walaupun masih banyak ditemukan di sana sini jalan-jalan yang kondisinya parah. Ini kabupaten kami kabupaten baru. Terus dulu itu ya yang adalah keriuhan politiknya sehingga infrastruktur dasar ini nggak begitu agak terabaikan. Bahkan ketika saya masuk hanya ada 2 kantor, hanya ada kantor bupati dan kantor apa namanya itu. Begitu saya masuk saya harus prioritaskan ini untuk mengubah mana wajah sebuah kabupaten ini kan harus ada kantor-kantornya. Maka setelah saya masuk kita sudah bisa membangun sekitar 8 kantor baru. Nggak minjam loh sumbernya APBD. Kemudian kita bikin penataan kabupaten, jalannya kita lebarkan, kemudian tahun ini seolah kita pasang trotoarnya, medianya kita pasang lampu, penerangan jalan. Listrik gimana listrik? Udah bisa menjangkau sampai ke pelosok? Ini problem klasik Indonesia kan, jadi juga di sana
kita kekurangan listrik ya. Tapi tahun ini ada investasi juga untuk memenuhi kebutuhan Gorontalo, ada PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara, namanya PLTU Anggrek, ada juga PLTU Molotabu yang dikerjakan oleh tenaga listrik Gorontalo, punya Pak Sandiaga begitu. Sekarang baru 40% beroperasi. Mereka berjanji akhir tahun ini sudah bisa beroperasi dengan kapasitas 2x12,5 MW. Yang mudah-mudahan itu bisa memenuhi kebutuhan listrik Gorontalo. Walaupun Gorontalo ini bukan daerah penghasil, tapi konsumsi listriknya luar biasa. Nah, itu masih disuplai juga dari Amurang di Sulawesi Utara maupun dari Sulawesi Tengah. Nah, memang ke depan ini titip juga buat teman-teman, perlu perhatian besar untuk sektor listrik, kemudian juga jalan-jalan, infrastruktur dasar, dan air bersih. Air bersih, oh air bersih juga bermasalah juga Pak? Atau? Ya, masalah-masalah di daerah. Di daerah. Daerahnya. Dan juga... Kenapa di daerah susah jadi tidak ada untuk sumur bor kedalaman berapa itu? Kak, sebenarnya kan kita punya dua sungai besar kan. Gitu. Tapi kan karena letak penduduk ini kan bertebaran kan, menyebar ke mana-mana, sehingga juga ada kawasan-kawasan yang air bersihnya kurang. Okay. Memang itu harus ada sumur bor misalnya. Hal lainnya adalah kita masih sekitar 20% lah rumah-rumah yang tidak layak huni. Ya. Nah itu alhamdulillah sepanjang hampir 4 tahun terakhir ini ada sekitar 6.000 unit rumah yang kita perbaiki. Tapi memang masih banyak lagi harus. Oh ini bedah rumah ini ya? Bedah rumah. Nama programnya itu kan hunian pantas ataupun hunian lantak. Hunian layak. Perbaikan rumah, anggarannya sekitar 10 sampai 15 juta. Ada juga program perbaikan rumah kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Tapi yang paling penting tadi itu air bersih sama listrik. Bagaimana anak-anak jadi cerdas, kalau dia membaca aja, belajar juga susah karena listriknya nggak punya. Padahal penting ini dari daerah yang punya idealisasi yang luar biasa, menjadikan kabupaten yang bebas. Apa namanya yang organik ya Pak ya, jadi kabupaten organik kita sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Pertanian sebagai kabupaten organik. Jadi bebas apa dan segala macam pestisida dan pestisida ini sudah organik. Kita kasih contoh kan kopinya kopi organik, ini juga organik, kakaonya juga organik, sayuran juga sudah organik, dan sebentar lagi padi juga organik. Kita juga untuk kinerja keuangan alhamdulillah. Dulu kita ini kan disclaimer, pelan-pelan kita kerja bersama, kita perbaiki naik menjadi WDP, wajar pengecualian. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memetik hasilnya, kita sudah bisa meraih WTP, wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dua tahun terakhir juga kita alhamdulillah bisa meraih Piagam Adipura, kemudian juga ada PNPM Award ya dari pemerintah pusat. Sebagai daerah dengan pengelola PNPM terbaik untuk lokasi terpencil dan ekstrim tadi. Tadi saya singgung itu Pinogu itu, disinilah kita dapat terbaik untuk pengelolaan PNPM tersebut. Memang belum banyak sih, tapi dibanding dulu. Tapi ini udah luar biasa, signifikan sekali pertemuan. Jadi layak kalau dikasih kesempatan satu periode lagi. Iya kan? By the way, ini terima kasih kedatangannya Pak Bupati, Pak Hamim, ya kan? Kita ucapkan terima kasih. Kau apa terima kasih itu semuanya kan? Aku yang ngajak Pak Hamim ke sini. Terima kasih untuk waktunya. Saya tunggu di Dive Olele tahun depan. Iya, festival Olele. Berarti Pak Hamim nanti kita akan ke sana. Kita mau diving, tapi saya tolong diajarin. Saya akan tandem. Tandem nanti ya. Oh, terima kasih banyak. Kita saja mohon pamit Pak Bupati. Okay. Demikian bincang kita dengan Bupati Bone Bolango. Jangan keliru, Bone Bolango. Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo dengan Pak Hamim. Hamim Pau. Sampai jumpa di acara Untukmu Indonesiaku yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.